Ya Ustaz, bagaimana dengan orang buta? Apakah masih wajib Jumat ke masjid sedangkan dia tidak merasa tidak enak jika harus terus-menerus merepotkan agar orang menuntun dia? Dari orang buta sama nasibnya dengan orang sakit sebetulnya, termasuk orang-orang yang diberikan rukhsah. Allah berfirman dalam surat Al-Fath, "Laisa 'alal a'ma harajun." Tidak ada dosa atas orang yang buta. Wala 'alal a'raj, tidak juga orang yang pincang, ya, yang lumpuh. Wala 'alal marid, tidak pula atas orang yang sakit. Ini orang-orang yang diberikan rukhsah, tapi Nabi tetap menganjurkan untuk datang jika mereka mampu. Dasarnya hadis Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum datang ke Rasulullah dan minta izin untuk tidak sholat berjamaah. Pertama Nabi memberikan rukhsah. Lalu Nabi bertanya, "Asami'tan nida?" Kamu mendengar adzan? Mendengar. Kata Rasulullah, "Kalau begitu kamu datanglah." Tetap Nabi menganjurkan orang buta untuk hadir. Ya. Enggak apa-apalah merepotkan sedikit teman-teman. Insyaallah pahala buat mereka. Ya, mohon. Ya Ustaz, ana suka mendawamkan untuk memanjatkan doa pada saat khatib duduk di antara dua khutbah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Doa antara dua khutbah, saya belum dapat dalilnya. Ya, bahwa dianjurkan banyak-banyak berdoa di saat itu. Dan juga saya belum dapat riwayat dari para sahabat yang melakukannya. Nanti insya Allah saya coba cari-cari lagi ya, Pak. Maka untuk mendawamkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya ini, jangan dulu deh. Butuh kepada dalil, apalagi didawamkan seperti itu ya. Allahu a'lam. Apakah benar pada hari Jumat orang laki-laki disunahkan memakai minyak wangi pada rambut dan janggutnya? Iya, memakai minyak rambut yang wangi, Pak. Karena dahulu kan sudah kita sebutkan tadi bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk memakai minyak wangi dan apa? Memakai minyak rambut yang wangi tentunya.